Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sultan Raihan Channel. Oke, di sini saya akan membahas mengenai jig frame foto. Kita buka dulu softwarenya dan tampilannya seperti ini. Jadi di sini saya akan membahas mengenai cara penggunaan jig frame foto ini. Nah, di sini di komputer terdiri beberapa panel ya, terdiri beberapa tool yang berderet di atas ini ya, dan yang di bawah ya, ini isinya ada 9 dan sini isinya juga bermacam-macam ya. Contohnya ini girl, baby, love, simulasi, dream, magazine, festival, frame, other, dan ini macam isinya juga ini dalam misalnya dalam satu isi ini girl gitu kan, yang ini nih, ini bisa berapa macam tuh, ini isinya banyak banget gitu ya, ada sekitar berapa ya ini 90 lah, jadi ini sekitar isinya ya 500-an lah, 500-an frame kali ya, banyak banget gitu. Di dalam baby juga banyak isinya ya, love juga banyak. Simulasi, dream, magazine, festival, frame, ada ya, yang lainnya ini banyak ya. Ya. Jadi ini salah satunya penambahan frame ini untuk foto. Jadi untuk memudahkan kita dalam proses mencari dana tambahan gitu. Ya, contoh kalau di saya kalau model penambahan frame seperti ini saya tambahkan biayanya sekitar 3.000 sampai 5.000, jadi lumayan ya tambahan. Jadi dengan menggunakan frame foto ini sangat mudah sekali ya, jadi untuk tambahan buat kita ya, jadi supaya di dunia cetak foto ini nggak monoton cuma cetak doang, tapi proses editnya juga lebih mudah ditambah dengan ditambahkan frame ini. Caranya pertama kita bisa klik dua kali di sini atau dengan membuka ini ya, contohnya seperti ini ya, tanya open. Nah, kebuka ini kita tinggal pilih fotonya, langsung klik dua kali di sini atau langsung open bisa. Atau di sini dua kali, klik dua kali di sini, ya. Nah, langsung kebuka seperti ini. Oke, contohnya ini ya, foto anak saya lagi wisuda. Nah, ini misalnya yang berhubungan dengan wisuda, kira-kira ya seperti apa ya? Jangan ke girl atau ke baby gitu kan, atau mungkin contohnya ke bisa ke dream. Nah, contohnya seperti ini kan banyak isinya ya, kita tinggal cocokkan aja yang mana yang cocok ya, atau yang enak sih pakai frame ya, contohnya seperti ini lebih kan akan lebih simple gitu ya, pakai simpel atau juga magazine atau ya apa aja lah, pokoknya tergantung maunya, seleranya dari customer, contohnya mau apa aja. Contohnya ya misalnya ini love lah, nah di sini kan fotonya ada tiga, kan fotonya ada tiga. Contohnya fotonya ada tiga dan ini bisa kita crop ya. Contohnya kita crop, kecilin fotonya. Nah, kita ambil. Nah, kita tinggal geser ininya aja. Tinggal geser. Tuh. Bisa diambil wajahnya aja. Nah, misalnya ini fotonya mau kita rubah yang lain, tinggal diklik aja dua kali di sini. Ambil foto. Ya, nah ini keluar munculnya fotonya. Yang sini juga mau fotonya mau diganti, tinggal diklik dua kali. Misalnya di foto ini, oke, fotonya seperti ini. Ya, jadi sangat mudah ya cara penggunaannya ya. Ini tinggal geser-geser aja.
Ini bisa kita geser-geser. Kalau ini kita mau rubah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, foto seperti ini tinggal langsung disimpan atau langsung disimpan, contohnya seperti ini ya. Tinggal di save. Contohnya wisuda. Oke, di save. Kita lihat di sini. Nah, ini kan udah jadi nih, udah tinggal cetak aja gitu. Jadi kalau proses gini tinggal nambah, ini karena biaya 3.000 sampai 5.000. Ya, jadi lumayan buat tambahan teman-teman. Ya. Kalau ada yang berminat dengan frame foto ini bisa hubungi WA saya ya. Oke, lanjut contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita memperkenalkan tool-tool yang ada di sini. Contohnya ini. Ini fungsinya untuk menerangkan dan mencerahkan. No. Jadi untuk gelap bisa terang. Kita lihatnya yang sebelah sini ya. Yang kecil ya. Ini cerah, ini agak gelap. Ini kontrasnya. Pasin aja. Mana yang bagusnya? Oke, tinggal geser-geser aja. Paling yang ini ya. Untuk mencerahkan ini aja paling, yang paling sering digunakan. Nah, ini hasilnya. Nah, dari sini misalnya foto ini. Foto ini mau diputar. Foto ini mau diputar, ini yang pakai yang gini ya. Bisa diputar. Tuh, seperti ini. Back lagi. Atau misalnya mau dirubah ya, misalnya foto saya nih yang anak kecil ini pindah ke sebelah sini. Rubahnya pakai ini. Jadi ada sebelah sini ya. Atau anak ya, anak kecil ini kan tadi sebelah kanan jadi sebelah kiri. Kita balikin lagi. Ya. Itu. Juga ini kalau ini vertikal ya, atas bawah. Kebalik, maksudnya dibalik fotonya. Jadi ya sesuka-suka kita aja yang mana bagusnya. Makanya pasti di sini koleksinya sangat banyak sekali ya. Dari mulai sebelumnya kita ini bahas ya. Nah, ini nih yang tiga ini nih. Kalau ini jadi abu ya, foto itu yang asalnya warna seperti ini bisa jadi warna hitam putih, jadi abu kayak gini. Ya. Kalau ini fotonya jadi foto kayak foto sepia, fotonya foto zaman dulu. Ya, tinggal mencet yang ini, dan ini fotonya seperti sketsa. Jadi kayak lukisan, nah, fotonya seperti ini. Mungkin ini jarang ya, banyakkan yang seperti tadi aja normal. Balik lagi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau wisuda paling bagus mungkin ini ya, apa frame seperti ini udah cukup sih sebenarnya. Frame seperti ini udah cukup. Kecuali kalau ini ya, ini untuk orang-orang pacaran. Saya perlihatkan ya frame-framenya ya. Ini dari gel aja, ini bisa 1, 2, ini macam-macamnya, tuh macam-macamnya banyak. Ini dari gel, ini baru satu sheet aja, sheet 2 nya ini. Ini si tiganya. Ini baru satu gel aja nih. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi
Ya lumayan lah buat nambah-nambah. Intinya buat nambah-nambah pemasukan. Jadi teman-teman udah tinggal simpan begini aja udah. Mungkin bisa nyampe 500-an lebih kali ini frame-frame foto. Ini baru cuma girl aja, belum yang babynya. Ini babynya. Pokoknya insya Allah nggak bakal nyesel teman-teman, kalau ada yang mau minat tinggal hubungi ke WA saya aja. Ini pokoknya frame-frame semua nih. Ini ya koleksinya, dilihat aja dulu, saya buka-buka dulu semuanya supaya teman-teman bisa lihat. Baru baby ini. Ini pantas sih baby ya. Anak-anak. Lumayan buat tambahan sampingan, jadikan masukan, nambah income, jadi supaya foto itu nggak monoton ya, banyak banget ini. Ini saya hargain 50.000 ya, kalau ada yang minat tinggal WA aja ke saya. Baru baby langsung lob. Banyak banget isinya. Bagus-bagus kan? Ini masih yang low. Ini tanpa edit-edit ya, saya langsung masuk-masuk aja untuk melihat model seperti apa aja gitu ininya. Nah ini udah masuk ke simulasi ya. Ini masuk ke Tekken teknologi itu ini. Gambar di gelas. Jadi insya Allah teman-teman ini sangat bermanfaat sekali ini. Tambahan pemasukan buat koleksi teman-teman di mana, di percetakan foto. Jadi ngedit-ngedit nggak perlu ribet-ribet lagi, udah tinggal pakai masukin print foto ini, udah tinggal masukin ke jig cetak foto, tinggal di print. Udah dapat 3.000-5.000 lah. Ya terserah sih teman-teman, kalau mau lebih juga nggak masalah gitu. Saya buka semuanya ya, biar teman-teman tahu isinya.
seperti apa. Yang pasti sangat bermanfaat sekali gitu. Nggak susah, nggak perlu susah-susah ngedit. Cuma dengan frame foto ini udah bisa jadi tambahan. Ini masih simulasi. Masuk ke Dream. Dream ada 4 sheet. Di sini ya. Next, ini masih Dream. Sheet terakhir di Dream. Masuk ke magazine, majalah ya. Ini ada 2 sheet. Bagus-bagus ya. Tinggal dicetak. Dan seperti ini fotonya bisa dirubah-rubah ya, macam-macam, campur-campur. Set kedua wedding juga nih. Lazim langsung festival ada 7 seat. Menarik ya, apalagi kalau kita tambahin tulisan lagi, teks. Cuma di sini nggak bisa edit teks ya, mungkin dari sini disimpan dulu baru masuk ke Photoshop dikasih teks ya, tambah tulisan apa gitu, termasuk apa yang buat ucapan itu, ucapan atas kelahiran, acara akikah gitu, tambahin seperti ini. Ingat lo repot-repot, tinggal dikasih teks, misalnya sebelah sininya kasih teks. Langsung frame lainnya lebih standar ya. Nah ini sebenarnya banyak nih, bagus. Jadi lebih ya, biar fotonya lebih hidup itu kalau kita pakai frame. Frame-nya banyak. Tergantung seleranya dia aja, tinggal pilih yang mana gitu dari customernya, tinggal pilih. Banyak sekali ya, nyampe 500-an lah, lebih kali 500 juga apa-apa. Nah, intinya ya lumayan lah buat nambah-nambah apa koleksi di tempat usaha kita ya, jadi tambahan daripada kita ganti background apa, ganti backgroundnya di Photoshop agak repot. Ini frame masuk ke ini, ada macam-macam ya, ada 8 sheet. Saya edit, kasih teks sebelah sini kan cakep.
Ya, aduh. Intinya yang foto dua tadi, kalau ada foto seperti ini ada dua, yang ini yang salah satunya bisa dirubah ya. Jadi yang ini ada dua, yang sini mungkin foto dia, yang sini lagi rame-rame gitu, bisa seperti itu ya. Intinya, nah, seperti ini ada foto tiga ini bisa dirubah ya. Yang tadi udah saya bahas di awal. Oh, yang ada tuh nyampe 11 ternyata. Tapi ini agak simpel-simpel ya. Motifnya sederhana. Jadi apa sesukanya aja gitu, suka customer-nya aja yang seperti apa. Oke itu teman ya, mudah-mudahan nih benar tinggal seperti ini, udah fotonya udah tinggal disimpan aja untuk di save, kasih nama udah di save, udah tinggal buka di sini, buka di sini ya. Nah udah di sini udah tinggal masukin ke jcetak foto, dari jcetak foto udah tinggal di print. Ini standar ukurannya A4. Oke teman-teman yang berminat untuk jig frame foto ini bisa menghubungi ke WA saya. Mudah-mudahan menjadikan sumber inspirasi buat teman-teman dan menjadikan sumber tambahan penghasilan itu. Intinya itu menjadikan sumber tambahan untuk penghasilan teman-teman ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.